Seorang pengusaha kedai runcit menerima ujian berganda apabila pembinaan semula premis perniagaannya yang terbakar pada bulan lalu musnah dilanda ribut pula di Kampung Undang Marang semalam. Rangka bumbung kedai runcit yang baru siap dipasang Khamis minggu lalu diterbangkan angin kencang akibat ribut bersama hujan lebat. Baharudin Ismail, 65 tahun, berkata dia kerugian hampir RM70,000 apabila kedai runcitnya musnah dalam kebakaran disebabkan litar pintas pada pertengahan bulan September lalu. Dia membina semula kedai runcit terbabit dengan kos kira-kira RM15,000 namun tidak menyangka akan ditimpa musibah buat kali kedua. Rupa-rupanya dua kali angin mari yang kuat tu bumbu cabut habis. Baru siap hari kami lepas. Baru siap. Mana berapa tu? Mana berapa kedua lebih tadi. Dua setengah lebih kurang itulah. Berapa minit ibu? Mana tak lama. Lebih kurang 10 minit, 15 minit macam tu. Tapi angin dia kuatnya dua kali lagi. Baharudin berkata dia kini sudah buntu untuk bangkit semula. Sedangkan kedai runcit berkenaan merupakan mata pencarian utamanya. Begitupun dia yang mempunyai seorang anak orang kelainan upaya OKU reda dengan ujian Allah dan percaya rezeki akan digantikan dengan lebih baik kelak. Seorang lagi mangsa ribut, Rosmawati Muhammad Safi, 46 tahun pula berkata banyak barang jualannya basah setelah sebahagian atap kedai runcitnya turut diterbangkan ribut. Rosmawati yang merupakan guru kafa berkata sewaktu kejadian kira-kira 2.30 petang semalam dia sedang mengajar sebelum dihubungi anak perempuan berusia 18 tahunnya yang memaklumkan kejadian ribut berkenaan sambil menangis ketakutan. Anak saya, Taifu, dah keadaan takutlah. Jadi kata dengar angin kuatnya, dengar ataknya terbang, dengar basuhnya dalam kedai ni. Jadi saya terpaksalah tinggal kelas sekejap mari tengoklah keadaan ni. Tengok. Dengan basuh memang tak cabutlah bumbung-bumbung. Habislah kata. Seorang warga emas, Minah Mat Ali, 69 tahun pula, pasrah apabila hampir semua atap bumbung rumahnya diterbangkan ribut dalam kejadian itu. Minah memberitahu tidak sempat berbuat apa-apa selain berlari menyelamatkan diri keluar rumah bersama anak lelakinya, Jamsari Muhammad. Makcik duduk situ. Atau bunyi gunung-gunung panggil ya di dalam itu BA. Gitulah betul BM tengok abi berlaku semua. Atak pun bunyi tak kena, no bunyi gila kita kena. Atak tu. Dan itu atak ada tu BA ni, kok dinding itu baik. Mina berkata ini adalah kali pertama rumahnya dilanda ribut setelah hampir 40 tahun menghuninya. Dalam per itu dianggarkan lebih 25 premis perniagaan termasuk kediaman penduduk rosak akibat ribut yang melanda kampung terbabit.